Nabila Putri akan menemani Anda dalam menyelesaikan semua masalah dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Baiklah, di malam hari ini saya melihat banyak sekali teman-teman yang hadir di studio. Saya langsung memanggil saja seorang motivator yang handal. Ya. Yang selalu bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Ini dia, Calanda. Apa kabar Anda semua? Baik. Tentu baik. Saja. Ada hal yang ingin saya sampaikan, ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk menyampaikan. Apa sih sok tahu? Kalau Anda melihat di kamus, itu bukan sok tahu, tapi pengen tahu. Kalau melihat di kamus. Tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia, sok tahu adalah orang yang bicara seolah-olah dia tahu. Tetapi? Padahal sebenarnya belum tentu dia tahu. Kalau tahu-tahu-tahu gimana Pak? Ya itu gimana deh? Bulat-bulat-bulat. Ada. Tahu-tahu-tahu. Kalau tahu-tahu-tahu, bulat-bulat-bulat. Iya. Digoreng, kan ada, Pak. Dadakan. Orang yang sok tahu itu biasanya gini. Dia banyak ngomong. Iya. Banyak berbicara. Tapi belum tentu tahu. Terus yang dibicarakan apa? Gimana yang dia bicarakan itu apa? Jadi misalnya ya. Orang itu ngomong, udah Rihal. Ngomong panjang lebar. Dia gak tahu. Dia sudah ngomong atau belum. Gimana sih? Itu kan berarti sadar Pak orangnya Pak. Berarti dia tahu dong, pasti dong kalau dia ngomong. Sok tahu. Dia menilai orang sudah pasti tahu, itu berarti sok tahu. Untuk mengukur sok tahu, standar lah. Di WIB ini kita adakan TTS. Betul. Ya. Ya. Tapi pesertanya tidak harus Anda. Yes. Nah, tapi yes. Anda harus. Itu ya, Cah. Yeah. Karena sekarang waktunya kita bermain dalam data. Teka-teki. Sulit. Oke. Kali ini bintang tamu spesial. Sayang banget gak nemenin Bedu, ya. Tapi kita kasih ke Kang Denny. Ini karena ada ciri-cirinya gak ada nih? Ada dong. Hah? Tinggi. Tuh, suara saya lagi. Model. Semampai. Model. Ini pasti model. Rambutnya panjang, keriting-keriting gemes. Ah. Ini ntar dulu ya. Bos ini dah. Ini pasti. Kenapa Kang Pepi ya? Paling enggak gini nih. Ntar dulu, lu enak aja lu. Ini kenapa sih, kenapa sama gua sih? Ini. Cewek, Pak. Masalah patas ngebutin. Keriting, semampai, tinggi. Yang bawain acara itu tuh di... Okay. Net tuh apa tuh yang... Audrey. Eh apa Audrey? Yang rambutnya segini, ya? Eksotis. Oh, ya Audrey. Yang siapa? Bawain Inyus. Audrey. Bintang tamu kita ini suka banget olahraga. Pasti badannya bugar ini ya. Badannya bugar. Ayah saya ya. Sehat dan menggemaskan. Ayah saya. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia bintang tamu kita itu, pada malam hari ini. Audrey. Sebentar. Kenapa yang datang Angel Karambol? Sebentar ya. Ini gak ada yang bohong loh dari kata-kata saya loh. Iya. Tinggi semampai. Iya. Rambutnya keriting-keriting panjang. Jalannya kayak gini. Siapa lagi kalau Agung Hercules? Agnes. Monikes. Belum. Ini pertama kali Anda ikut TTS aturannya. Seperti mengisi TTS. Gak mau diatur, kalau bisa jangan diatur dong. Ngapain ngatur-ngatur. Belum apa-apa dia diatur. Selama ini kita gak pindah. Belum apa-apa udah ngatur-ngatur. Boleh dijawab, Cak.
Bapak dilawan pakai otak nggak bisa. Bapak harus pakai otot. Jangan emosi dulu. Iya. Bukan saya takut. Tapi. Dia aja yang lebih berani. Ada apa yang bisa dibawa pulang oleh peserta? Yep. Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, water heater yang dipersembahkan oleh bantal dari batu. Tatu. Bantal yang membuat leher Anda pegal-pegal. Silahkan bawa pulang. Jangan dilihat water siapa heater yang memberi hadiah ya, Caya. Water heater persembahan dari Tatu, bantal dari batu yang membuat leher Anda pegal. Tapi hadiahnya adalah water heater ya. Iya. Baik, siap? Siap. Ini dia TTS kita. Kata kuncinya ada di mana, Cak? Sok tahu, kita bahas, kita beri kata kunci sok tahu. Clue kita makin sedikit ya. Iya. Sok tahu. Dua menurun. Ya, dua menurun. Ada 9 kotak. Nih, kalau yang kuliah pasti tahu nih. Ini yang sering datang ke kampus. Mengerjakan skripsi, kadang butuh kopi, minta bimbingan dosen. Mahasiswa. Gimana yang sering datang ke kampus mengerjakan skripsi, fotokopi, minta bimbingan dosen. Itu Pak Jul, jawabannya mau ngelucu susah. Ini jawabannya kan mahasiswa. Mahasiswa. Ya, tapi yang minta ini semua. Ya mahasiswa lah. Mahasiswa yang sering datang ke kampus mengerjakan skripsi, fotokopi, dan minta bimbingan dosen. Mahasiswa, apakah itu jawabannya? Jawaban nyerah itu. Ya, jawaban nyerah. Nggak mikir, mahasiswa. Kredibilitasnya dipertanyakan. Mikir dong. Pak, saya nggak mau sama dia. Mahasiswi. Bedu dan Bebi menjawab, Pak. Udahlah, Mang Somai lah. Mang Somai. Apakah yang sering datang ke kampus mengerjakan skripsi, fotokopi, dan minta bimbingan dosen itu Mang Somai? Kang Somai. Salah juga dah. Bodoh ah. Kita gak lempung jawabannya. Aduh, kok gak tahu ya. Yang sering datang ke kampus mengerjakan skripsi, fotokopi, minta bimbingan dosen. Jawabannya? Pasti lagi sibuk. Datang ke kampus, fotokopi, ngerjain skripsi, minta bimbingan dosen. Aduh, sibuk banget. Tapi kan nggak usah disebutin di sini aktivitas itu, Pak. Udah tahu sibuk. Objeknya. Itu nama orang, bukan kegiatan. Subjek, predikat, objek. Kamu ngerti nggak? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Yang ditanyakan adalah, ini kegiatannya malah. Pak, silakan, Pak. Nama sama kegiatan gak harus dibedain. Betul. Subjek, predikat, objek kayak Jepang bertekuk lutut. Masa lutut Jepang ditekuk-tekuk beda. Beda. Nih, sepertinya dia tuh ngomongnya kayak pinter gitu ya. Padahal apa? Padahal cuma kenceng. Pepi Bedu memilih nomor berapa? Satu. Satu, Pak. Satu menurun, mendatar? Mendatar. Ya. Mendatar ya, lah. Yang mana kayak petunjuknya itu dong. Ini pasti gampang. Paling deket lah, satu mendatar. Ini pasti gampang jawabnya. Kalau tidak pakai helm. Helm. Tilang dia, maksudnya tilang. Kalau tidak pakai helm saat berkendara motor di jalan raya bisa kena... Bisa kena. Kenapa ya? Bisa kena apa ya? Pulang. Kita kunci. Doa daripada kena tilang, kita jawaban putus asa itu. Kena pulang. Kenapa? Apakah pulang jawabannya? Setidaknya ngaco jawabannya. Ya udah, gak apa-apa. Satu mendatar ya. Anda semakin ngaco, semakin seneng gak? Boleh lah. Kena kepala. Tadi kenapa? Kenapa ya? Kurang panjang. Ya, kepala. Kalau tidak pakai helm saat berkendara motor di jalan raya bisa kena kepala. Apakah salah itu jawaban? Salah pasti itu. Ya. Salah. Kita buka. Kalau tidak pakai helm saat berkendara motor di jalan raya bisa kena. Kalau terusannya kan? Ini kok ada curi.
Gaya dia tuh begini. Terus-terusin kalimat. Kenapa? 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 Nah ini pertanyaannya gak nyambung loh. Bo. Apa-apa tak kempes-kempes? Bo. Apa itu? Bukul. Kamu ngawur, kamu yang ngomong. Barusan gini. Kamu balas aku ya? Bentar. Coba dicek, jangan-jangan itu yang gegar otak. Diaduin. Oke, masing-masing tim masih dengan skor. Tim A kosong dan tim B masih kosong. Beri semangat. Kita serahkan lagi. Tim A. Kang Din ya. Empat mendatar. Berapa tuh? Oke, ada 8 kotak. 8 kotak. Berawalan huruf K. Nih, kegiatan yang paling efektif pasangan calon untuk sosialisasi program dan meyakinkan pilihan. Pengennya kampanye jawabannya. Iya. Bahkan dia tuh. Komporin. Hai, bisa aku. Apa? Koar-koar. Tumben. Encer. Bisa jawab loh. Baik. Kita kunci. Kegiatan paling efektif pasangan calon untuk sosialisasi program dan meyakinkan pilihan. Koar-koar. Apakah itu jawabannya? Benar. Salah sekali. Pepi dan Bedu silakan menjawab. Koar-koar. Dah, bagus betul. Juga. Keliling. Itu Pak. Keliling. Biasa. Ya kan muter. Blusukan Pak. Boleh keliling. Juga. Keliling. Apakah itu jawabannya? Kita kunci? Salah. Ya. Karena kegiatan paling efektif pasangan calon untuk sosialisasi program dan meyakinkan pilihan adalah... Kok kemertua? Apa hubungan sama kampanye? Yang bilang kampanye siapa? Ini tuh calon suami istri, calonnya bukan calon... Nih, makanya tadi jangan denger ngomongnya dari awal, ngapain? Anda tahu pilkada? Kenapa sih, Cak? Saya mau tanya. Kenapa Cak selalu berusaha untuk mengarahkan supaya pikiran kita ke arah... Menggiring opini. Orang saya tanya, Anda tahu pilkada? Tahu. Ya sudah. Ya sudah. Jadi Cak kalau punya program itu harus ke mertua dulu ya Cak ya. Supaya meyakinkan bahwa pilihan kita benar, kita pendekatan pada mertua. Ya, takut napa-napa Pak. Ya. Malah tadi disuruhnya keliling-keliling Cak. Biar kelihatan sibuk gitu ya. Eh gimana kalau kita gak usah verbal, kita fisik aja dulu. Oke kasih semangat dan kita lanjutkan lagi. Sekarang saatnya Bedu dan Pepi untuk memilih. 6 menurun. Ada 7 kotak. Pertanyaannya. Dalam sebuah negara demokrasi yang berdaulat. Kalau sampai gak ada kaitannya. Dalam sebuah negara demokrasi yang berdaulat. Proses mencari seorang kepala daerah. Biasa dilakukan lewat. Mertua. Ya, mana aja Pak? Mana aja? Kita mana aja? Apakah proses mencari seorang kepala daerah bisa dilakukan lewat mana aja? Lewat mana aja lah, terserah. Bukan itu. Ya, bukan. Salah ya. Kesel ya. Rasain juga ya. Lewat sana awo, gitu boleh. Sana awo, boleh. Bagaimana? Lewat sama aja. Sama aja? Iya. Baik, kita kunci. Daerah mana itu sama aja. Dalam sebuah negara demokrasi yang berdaulat, proses mencari seorang kepala daerah bisa dilakukan lewat sama aja. Apakah itu jawabannya? Lewat sama aja. Ya, bukan. Salah. Lewat. Bener, tapi kayaknya sana awo kalau kata gue. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. When there's a will, there's a way. Beli.
diberikan apa diberikan? Ya bener yang... ini mentra-mentra ini orang. Tadi malam diberikan. Ini baca sendiri, baca sendiri. Ya gak kelihatan, gak jauh. Aku membaca sendiri gak mau. Ya tapi kedekatan sini. Mohon maaf ya pemirsa, saya yang lihat dari jauh aja kelihatan, kok dia dari deket gak kelihatan. Alasan.